Kebanyakan dari mereka masih berdendam dengan kerajaan. Ramai yang terlibat dalam peristiwa berdarah November 1985 itu kini sudah lanjut usia. Yang menjadi persoalan orang ramai pada waktu itu adalah mengapa seramai itu anggota polis diperlukan hanya untuk menangkap seorang individu yang dikehendaki. Tidakkah tindakan itu dilihat berlebihan? Ditambah pula dengan senjata api yang digunakan oleh polis dan jentera yang dibawa oleh mereka, seolah-olah pertempuran tersebut melibatkan peperangan antara negara. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu versi kerajaan versi penduduk kampung, ya. Polis untuk menangkap seorang yang dihendaki. 576 polis. Oh, apa ni guys, ya? Jom kita tengok videonya. Let's go. Terima kasih klik video ini. Jangan lupa, guys, jangan lupa subscribe. Detektif Jadian. 19 November 1985 adalah tarikh yang terpahat tajam dalam lipatan sejarah negara kita. Peristiwa berdarah yang disifatkan oleh kebanyakan orang sebagai mercu tanda kezaliman terbesar oleh sebuah parti politik terhadap sebuah parti politik yang lain. Kejadian tragis ini digelar sebagai peristiwa memali dan ianya masih segar dalam ingatan mereka yang terlibat dalam insiden ini. Kebanyakan dari mereka masih berdendam dengan kerajaan. Ramai yang terlibat dalam peristiwa berdarah November 1985 itu kini sudah lanjut usia. Kemarahan mereka tidak reda selagi Dr. Mahathir dan kerajaan tidak memohon maaf secara terbuka. Pada pagi 19 November... Apa ini guys? Wah, kok gini ya? 1985, Radio Television Malaysia RTM melaporkan sekurang-kurangnya 576 anggota polis mula mengepung kampung Memali di Baling, Kedah dan dalam keadaan berjaga-jaga. Penduduk kampung gentar akan keselamatan diri dan keluarga mereka. Persiapan yang dilakukan oleh pihak berkuasa ketika itu amatlah menakutkan penduduk setempat. Sasaran mereka adalah Ibrahim Libya, seorang pemimpin PAS tempatan yang disyaki sebagai militan ekstremis. Beberapa jam kemudian, kepungan itu berakhir dengan 18 kematian, iaitu 4 orang anggota polis, 13 orang penduduk kampung dan Ibrahim Libya sendiri. Setelah itu, kawasan Baling kemudian diletakkan di bawah perintah berkurung. Yang menjadi persoalan orang ramai pada waktu itu adalah mengapa seramai itu anggota polis diperlukan hanya untuk menangkap seorang individu yang dikehendaki. Tidakkah tindakan itu dilihat berlebihan? Ditambah pula dengan senjata api yang digunakan oleh polis dan jentera yang dibawa oleh mereka, seolah-olah pertempuran tersebut melibatkan peperangan antara negara. Oleh itu, terdapat dua versi tentang situasi yang berlaku berkaitan dengan peristiwa ini. Versi pertama adalah di pihak kerajaan, parti pemerintah waktu itu adalah Barisan Nasional, dan versi kedua adalah penduduk kampung itu sendiri. Lalu, apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Ustaz Ibrahim Mahmud, yang dikenali juga sebagai Ustaz Ibrahim Libya, dilahirkan di Kampung Carok Putih pada 1 Julai 1942 yang terletak berhampiran Kampung Memali. Beliau bersekolah sehingga darjah 6 sebelum meneruskan pengajian keagamaan dan akhirnya memperoleh ijazah di Dioband India serta Universiti Al-Azhar Mesir dan diploma dalam bidang dakwah Islamiah dari Ma'had Dakwah Libya. Atas sebab itu, beliau kemudiannya dikenali sebagai Ibrahim Libya. Ibrahim kembali ke Malaysia pada tahun 1974 dan ditempatkan di bahagian agama Jabatan Perdana Menteri. Ibrahim telah dilantik sebagai pendakwah di pusat Islam di jabatan itu dan beliau juga pernah memberikan ceramah di televisyen. Walaupun semua orang merasakan jabatan itu sudah cukup baik, tapi beliau tidak rasa sebegitu. Ini kerana baginya, kerajaan membuat banyak garis panduan sehingga menyusahkannya untuk berdakwah. Jadi, pada tahun 1976, Ibrahim berhenti dan mula masuk Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Pada masa itu, PAS baru saja keluar daripada Barisan Nasional dan sedang menetapkan perjuangan sebenar, iaitu dari parti yang memperjuangkan Melayu kepada parti yang memperjuangkan hak Islam. Beliau kemudian pulang ke kampung halamannya untuk mengajar di sekolah agama dan akhirnya mendirikan sekolahnya sendiri, Madrasah Islahiyah Diniyah di Memali. Penduduk kampung yang menyayanginya kerana keikhlasannya dalam kebajikan mereka. Apabila beliau pulang dari Libya, Ibrahim Libya yang berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri di Kuala Lumpur ketika itu, ramai yang mengatakan bahawa beliau mempunyai masa depan yang
yang cerah dengan bekerja sebagai pegawai kerajaan di Kuala Lumpur, tetapi beliau memilih untuk pulang ke Memali berbakti kepada kampung halamannya. Ibrahim Libya, seorang pendakwah berkarisma dan memberi inspirasi keagamaan kepada penduduk di Memali. Ibrahim Libya serta-merta mendapat pengikutnya sendiri dan mereka memulihkan sekolah agama di Memali. Ustaz Ibrahim Libya mengasaskan pusat pengajian Islam di kampung Memali Baling, aktif menyampaikan kuliah agama di utara Semenanjung dan popularitinya dengan pantas mencuat naik di kalangan masyarakat utara Semenanjung. Beliau pernah bertanding dalam pilihan raya umum pada tahun 1978 di Dun Bayu namun tewas tipis kepada calon BN. Selain itu, beliau pernah menjadi naib ketua Dewan Pemuda PAS Kedah pada tahun 1978 dan juga pengerusi ABIM daerah Baling. Waran tu apa tu? Menurut kerajaan pada waktu itu, ketika memberikan ceramah, Ibrahim Libya selalu memasukkan konsep jihad dan mati syahid dalam ceramahnya. Tindakannya itu membuatkan kerajaan mengeluarkan waran untuk beliau ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dengan beberapa lagi ahli PAS yang dilihat radikal. Kertas putih kerajaan menggambarkan Ibrahim Libya sebagai penceramah lantang yang menyemai sikap pelampau di kalangan ahli dan penyokong PAS. Antara lain, beliau dikatakan berkata dalam satu ceramah pada 12 Jun 1980 84 di Kuala Nerang, Kedah, menentang sesiapa sahaja dengan pedang walaupun adik, abang, pakcik atau datuk nenek kita sendiri, dan jangan kita campuri mereka kerana mereka itu adalah murtad. Jangan bercampur gaul dengan orang-orang UMNO yang telah kafir. Sembelihan mereka, masakan mereka adalah haram. Jangan kita hadiri kenduri mereka. Kertas itu merujuk kepada kuliah-kuliah Ibrahim sebagai penyebab meningkatnya permusuhan terhadap kakitangan kerajaan di sekitar Memali dan pulau memulau di kalangan penduduk Memali dan bahkan di dalam PAS sendiri. Laporan itu juga menuduh Ibrahim merancang untuk mencetuskan satu konflik dengan merancang untuk membawa keluar beberapa ahli PAS yang menjalani perintah tahanan dan yang dikenakan perintah sekatan, dan kemudian membawa mereka ke satu majlis ceramah dengan tujuan supaya pihak polis mengambil tindakan ke atas mereka yang berkenaan. Beliau dan penyokongnya dikatakan meminta pengikut PAS lain untuk menyokong rancangan itu. Mereka percaya dengan adanya tindakan polis itu, satu pertempuran dapat dicetuskan di antara polis dengan ahli-ahli PAS, kata laporan itu. Selain itu, laporan itu mengatakan bahawa Ibrahim telah merancang untuk menggulingkan kerajaan secara kekerasan dalam dua mesyuarat pada awal bulan April 1985, di mana kumpulan gerakan Revolusi Islam ditubuhkan dengan Ibrahim sebagai presidennya. Oleh itu, menurut kerajaan, jenama Islam Ibrahim membimbangkan dan pengaruhnya mesti dibendung, dan oleh itu satu siri operasi polis dilancarkan untuk cuba menangkapnya secara aman di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Cubaan pertama pihak berkuasa untuk menangkap Ibrahim adalah pada tahun 1984, tetapi gagal dan diteruskan pada Oktober 1985 ketika beliau berada di sebuah majlis ceramah PAS, tetapi cubaan itu juga gagal. Namun cubaan kali ketiga pada 19 November 1985 telah membuatkan Ibrahim Libya akhirnya terbunuh. 161 orang ditahan dengan 36 daripadanya dikenakan ISA. Bagaimanapun, semua perkara ini masih lagi kurang jelas dan masih bergantung pada pandangan kerajaan atau penyokong Ibrahim. Versi kerajaan. Terdapat dua versi apa yang telah berlaku berkenaan peristiwa Memali ini sehingga seramai 576 anggota polis dikerahkan ke kampung Memali. Versi pertama menurut kerajaan pada waktu itu berdasarkan laporan kertas putih 1986 yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri, jumlah anggota polis yang besar diperlukan kerana mereka syak Ibrahim Libya ada kumpulan militan kecil yang akan melindunginya. Ibrahim Libya selalu mengajar konsep jihad dan mati syahid dan para penyokongnya mungkin bersenjata. Hari ini dikukuhkan lagi apabila polis memberitahu yang mereka pernah terserempak dengan sekumpulan militan berhampiran dengan sebuah ceramah PAS. Sewaktu membuat pengepungan di rumah Ibrahim, pihak polis sebenarnya tidak mempunyai niat untuk gunakan sebarang kekerasan. Mereka pada mulanya hanya menggunakan cota dan gas pemedih mata, tetapi apabila mereka diserang hendap, mereka kemudiannya tidak ada pilihan lain selain menggunakan senjata api. Serangan tembakan hendap itu juga telah membunuh dua orang anggota polis. Selepas gagal memujuk Ibrahim dan pengikutnya untuk menyerah diri, pihak polis terpaksa menggunakan kereta perisai bagi merempuh pintu pagar rumah Ibrahim. Selepas itu, pihak polis telah diserang dengan parang dan pedang oleh pengikut Ibrahim. Akibatnya, ramai anggota polis cedera parah sehingga membuatkan polis terpaksa menggunakan senjata api untuk mempertahankan diri. Akhirnya, Ibrahim dan beberapa orang pengikutnya terbunuh dalam kejadian itu.
Okay, versi kedua adalah dari penduduk kampung itu sendiri. Ada satu dokumentari tentang insiden memali yang bertajuk Al-Fatihah Memali. Dalam dokumentari itu, penduduk kampung memberitahu yang mereka sudah tahu operasi polis akan berlaku di kampung dan polis akan menggunakan kekerasan jika perlu. Mereka juga mengatakan Ibrahim disasarkan bukan sebab dia ekstremis tetapi kerana UMNO Baling risau dengan pengaruh Ibrahim yang sangat popular. Sebab itulah UMNO Baling memfitnah dan meminta kerajaan menahan Ibrahim di bawah ISA. Dalam masa sama, orang kampung juga tidak menerima laporan kertas putih memali. Ini kerana menurut mereka, polislah yang bertindak ganas dan menceroboh rumah Ibrahim terlebih dahulu. Satu perkara besar yang bertentangan dengan laporan kertas putih memali adalah apabila orang kampung mengatakan yang mereka sebenarnya tidak mempunyai sebarang senjata api. Mereka turut memberitahu bahawa 3,000 orang anggota polis terlibat dalam operasi itu. Apabila Ibrahim ditembak, polis mula bergerak masuk dan menembak pengikut Ibrahim. Balu Ibrahim pula mengatakan yang polis menggunakan gas pemedih mata terhadap orang di dalam rumah. Sebaliknya kerajaan dalam kertas putih berkata yang mereka hanya menggunakan gas pemedih mata apabila mereka diserang hendap di kawasan itu. Dia juga memberitahu bagaimana polis meminta mereka menyerahkan diri, iaitu sama seperti kandungan kertas putih. Bagaimanapun, polis didakwa membuat perkara itu dengan cara mengacukan pistol ke arah muka mereka. Ketika itu, dia berada di sisi jenazah Ibrahim. Orang kampung yang ditemubual pula berkata mereka masih berusaha untuk mendapatkan pampasan dan mahu orang yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Betul. Mana ni kelanjutan? Berdasarkan cerita, orang yang dianggap bersalah adalah Tun Musa Hitam yang waktu itu adalah timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ini kerana beliau yang dilihat di Parlimen dan membuat pengumuman tentang insiden itu di media. Dr. Mahathir pada waktu itu dilaporkan berada di China. Walaupun begitu, pada 2014 dalam satu forum, Musa Hitam berkata yang Dr. Mahathir sebenarnya ada dalam negara sekurang-kurangnya sehari selepas peristiwa memali. Musa juga memberitahu bagaimana dia merayu kepada Dr. Mahathir supaya jangan tinggalkan negara untuk mengawal situasi sebagai Perdana Menteri. Tetapi Dr. Mahathir pergi juga keluar negara. Perkara ini turut ada disebut dalam buku A Policeman Remember dan dalam satu artikel dalam The Star yang mengatakan Dr. Mahathir masih belum berada di China ketika itu. Dr. Mahathir pula membalas yang beliau tidak ingat kalau Musa ada memintanya supaya jangan keluar negara, tetapi mengaku yang beliau terbang ke China sehari selepas insiden memali. Bagaimanapun, Musa tetap anggap yang insiden memali adalah satu babak hitam dalam kerjaya politiknya, dan walaupun tidak bertindak sebagai Perdana Menteri pada masa itu, beliau tetap sanggup pikul tanggungjawab sepenuhnya atas apa yang berlaku. Musa mengaku yang beliau mengarahkan untuk polis menangkap Ibrahim tetapi tidak minta polis menggunakan cara kekerasan. Beberapa bulan selepas peristiwa itu, Dr. Mahathir dalam sidang Dewan Rakyat mendakwa penduduk kampung itu ialah fanatik yang menyerang pasukan keselamatan dengan bom botol dan anak panah beracun. Namun, ianya disangkal serta dinafikan oleh penduduk kampung yang terlibat. Kes ini telah dibawa ke mahkamah dan kerajaan menerusi penyelesaian di mahkamah membayar RM20,000 kepada balu mangsa lelaki yang terbunuh dalam peristiwa memali. Mangsa terselamat dalam tragedi ini menyimpan hasrat supaya peristiwa sebenar memali dicatatkan dalam buku sejarah. Sementara itu, memori memali yang masih menghantui sesetengah orang mungkin hanya boleh dilupakan dengan permohonan maaf seperti didambakan waris mangsa korban. Seramai 14 pejuang Islam termasuk Ibrahim Libya telah syahid di medan demi mempertahankan Islam dan berpuluh yang lain ditahan serta dipenjarakan. Status mereka sebagai syahid disahkan oleh Ahli Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Kedah Yahya Junaid dan Azahari Abdul Razak. Tapi pihak Kerajaan Persekutuan menuduh kematian pejuang-pejuang Islam ini buruh, iaitu penderhaka kepada pemerintah. Tragedi memali adalah sejarah hitam yang disorokkan kebenarannya. Sekian. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi versi kerajaan dan versi penduduk kampung. Memang simpang siur dan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kebenarannya ini guys ya. Dan di sini kita akan baca komentar-komentar. Ustaz Ibrahim Libya adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah. Allah meletakkan Allah yarham Ustaz Ibrahim Asy-Syahid di jawatan kerajaan bagi memperlihatkan keadaan sebenar pertadbiran negara yang corak oleh kafir British Dajjal Anatullah. Masa ni aku kecil lagi, arwah abah bawa balik video tape. Aku ingat cerita peran time tu ada scene orang lari pegang parang acah polis. Bila dah kasar besar sikit baru aku faham. Okey. Parti tak salah, yang patut disalahkan adalah individu. Mahathir siapa yang tak kenal mafia berlesen baik. Okey.
Banyak komentar-komentar di sini, teman-teman bisa baca juga ya. Fakta menarik, walaupun Cakap Hadi telah menulis ke beratus kita, tapi tak ada satu universiti pun yang guna pakai kita dia sebagai rujukan. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah ini ya guys ya. Intinya adalah tetap kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang benar kita bela, yang salah kita tinggalkan. Ya, bisa kita juga nasihati agar supaya benar juga ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.